Assalamualaikum. Hari ini kita akan sambung kita punya discussion. So, kita masuk kepada chapter baru 2.0, Atoms, Molecule and Ion. So, this is the learning outcome, objective for this class. Okay, first to describe proton, electron and neutron. Number two, to define proton number, nuclear number and isotope. And then the final one is to write the isotope notation. Okay, isotope notation. All right. So, as we know, okay, let's say this is an atom. Okay, in an atom we have three subparticle, subatomic particle. So we have proton, ada neutron, ada electron. So dia ada tiga lah. And then position of neutron and proton, so dia berada at center atom. So yang ini kita panggil nucleus. So dia tengah-tengah. And then one more is electron, and then the electron actually dia moving around the nucleus. So dia berada di sekeliling nucleus dan dia bergeraklah secara random. Okay, so dia bergerak secara random. So dia bergerak mengelilingi nukleus. Right, mengelilingi nukleus. Okay, so dia bergerak begitu. Right. Okay. And then bila sebut pasal atom ni, bila sebut atom, so dia merujuk kepada satu substance yang neutral. Neutral maksud dia no charge. So dia tidak ada charge. Okay, dia tidak ada charge. Neutral. Right. Isotope notation. Sebelum kita pergi isotope notation, kita tengok beberapa definition untuk proton number. Okay, proton number is number of proton in nucleus. Okay, so dia adalah bilangan proton di dalam nucleus. Okay, bilangan proton ni tak sama lah, mengikut elemen berbeza-beza. Number two, nucleon number. Okay, ni simbol dia adalah Z. Number two adalah nucleon number. Okay, nucleon number is number of proton plus number of neutron. Number of proton plus number of neutron. So yang itu kita panggil dia sebagai nucleon number. Okay, nucleon number. So, right. So ini adalah dia punya definisi beberapa terms. Okay. Right. So habis yang tu, kita pergi pula kepada isotope notation. So isotope notation boleh juga kita panggil sebagai isotope ataupun atomic symbol. Okay, macam mana atomic symbol tu? Okay, let's see macam ni. So atomic symbol, so dia ada tiga komponen yang kita nak kena tunjuk. Satu, dia punya simbol. Okay, element symbol. Element symbol ni, let's say contoh dia macam ni lah. Katalah sodium. So element symbol dia adalah Na. Kalau chlorine, element symbol dia adalah Cl. Kalau oksigen, element symbol dia adalah O. Okay, macam tu. Dan seterusnya lah. Okay, and then yang kedua yang kita kena tunjuk dalam isotope notation adalah nucleon. Nucleon number. Okay, lepas tu yang ni adalah proton number. Okay, so bilangan elektron dia tak tunjuk, neutron pun dia tak tunjuk lah.
right? Dan yang kita kena faham, okay, kena ingat kat sini, untuk neutral atom, number of proton dia mesti sama juga dengan number of electron. Okay, sebab proton ni dia bercas positif, elektron bercas negatif. Jadi kalau neutral, bilangan dia mesti sama, baru neutral. Alright. Okay, habis yang tu. Okay, ini istilah-istilah tadi lah yang saya sebutkan. Okay, proton number, okay, nuclear number, proton plus neutron. N ni adalah neutron. Okay. Alright. Saya ingat kat situ lah. Okay. So, ini adalah cara penulisan untuk atomic symbol for atom. Macam mana pula dengan ion? Ion kita kena tulis juga. Dia punya element symbol, dia punya nuclear number, proton number, dan ada satu lagi kat sini. Kena tunjuk dia punya charge. Okay, charge. Right. Maksud dia kalau dia cation, kita akan tulislah simbol positif, 2 positif ke 3 positif. Kalau anion, kita tunjuk jugalah simbol negatif kat situ, 1 minus ke 2 minus, 3 minus. Okay. So itu beza penulisan atom dan juga ion. Okay. Right. Okay, habis kat situ, kita tengok contoh klorin. Okay. So ini kita tahu dia adalah nukleon. Ini kita tahu, okay, lebih pendek, lebih awal lah. Ini adalah proton number. Okay. Jadi daripada sini kita boleh cari dia punya bilangan. Okay, proton number dia berapa? Proton number dia 17. Dan nombor kedua, elektron dia berapa? Okay, macam kita sebutkan tadi, bila dia neutral, dia tak ada charge kat atas ni. So dia punya bilangan proton sama dengan bilangan elektron, sama. Neutron number, okay, neutron number kita kena pakai formula tadi lah. Okay, nukleon proton tolak neutron. Jadi nukleon dia 35, proton dia 17. Jadi neutron dia kita boleh kira lah, kamu akan dapat berapa? 18. Alright, so dapat 18 lah kat situ. Okay, lepas tu mass number. Okay, mass number ni boleh, ini kita katakan dia adalah nucleon number pun boleh, ataupun atomic mass pun boleh juga lah. So jisim atom, so jisim atom, just copy je daripada yang atas ni, 35. Alright. Okay. So itu adalah contoh untuk atom klorin, klorin atom. Contoh yang lain, indicate the number of proton, neutron and electron in each of the following species. Yang ini kita buat jadual lah, lebih mudah. Okay, lebih mudah kita buat jadual kat situ. Okay, nitrogen. Okay, nitrogen. Okay, sebab kalau kita tengok kat sini, so semua substance ni ataupun elemen ni dia berada dalam keadaan neutral, neutral atom lah. So dia adalah neutral atom. Jadi neutral atom maksud dia tidak ada charge kat situ. Alright. So bila tidak ada charge, bilangan proton dia automatik akan sama dengan bilangan elektron. Kalau contoh sini 5, so sini pun akan jadi 5. Kalau sulfur 16, sini pun akan jadi 16. Kalau copper 29 sama 29, cerium 38, so sini pun 38, mercury 80, sini pun 80, barium 56, sini pun 56, WW ni adalah tungsten 74, so number of electrons also same 74. And then how to determine the number of neutron? So just use the formula. Proton, bateri nak habis, proton tolak dengan neutron. Okay,
17 minus 5, so you got 12 lah. 12. Right, 33 minus 16. Dapat apa? 17. 64 minus 29. Okay, sebenarnya ini jawab ni kat sini ni. Ni kat atas ni. Kita balik. Okay. So yang bawah pula 84 tolak 38. Jawapan dia 84 tolak 38 46. Okey, 202 tolak dengan 80. 202 tolak 80. 122. Okay, 130 minus 56. 130 minus 56, 74. And then the final one is 186 minus 74. 186 minus 74. Sama juga dengan 112. Okay, so itu adalah bilangan neutron yang kita boleh cari. Okay, next. Okay, this is the tutorial question. Nah, ini daripada soalan tutorial lah. Okay, soalan nombor 3. Okay, soalan nombor 3 saya ambil daripada tutorial. Write the isotope notation for each of the following species. Species P, so proton number dia 1. So dia 1 lah kat bawah ni. Neutron dia 0, jadi maksud dia nuclear number dia 1 tambah 0, 1. Okay, species number 2, Q. Okay, proton number dia 79. Nuclear number dia tambahlah 117 campur dengan 79, 196. Okay. Oh, lupa satu lagi. So, bila kita tengok kat sini, kamu kena refer juga dia punya bilangan elektron. Kalau bilangan elektron dia sama, maksud dia dia no charge. Tak ada charge lah. Jadi, tak payah tulis lah kat situ. Sama juga Q, number of electron dengan number of proton dia sama, no charge. Okay, so that means that's neutral atom. R, proton number 17. Okay, proton number 17, lepas tu dia punya nuclear number, tambahkan kedua-dua ni, so dia akan dapat 37 lah. Sama juga proton dengan elektron sama, so dia adalah neutral, no charge. S, 34, dia punya proton nuclear number dia campurkan 34, 45, 79. Okay, how about the number of electron? Okay, how about the number of electron kat sini? So, kalau tengok kat sini, bilangan dia tak sama. Okay, cara kita nak cari dia punya charge, okay, kita boleh buat sedikit formula kat sini. Okay, proton tolak elektron, kita akan dapat dia punya Allah, dia punya charge kat situ. Contoh proton 34. Okey, proton dia 34 tolak dengan 36, maksud dia kamu akan dapat charge dia adalah negatif, negatif 2 kat situ. Okey, dapat negatif 2. Jadi ini kalau kita tulis charge kat situ. So, ini adalah negatif 2. Jadi, bila kita nak tulis dia punya isotop simbol atau atomic simbol, so, kita tak tulis charge. Kita akan tulis dia punya oxidation number. 2 minus. Okay. Okay, tengok yang last sekali. Okay. T, proton number dia 13. Tulis 13. Lepas tu, dia punya nukleon 13 sama 14, 27. Yang about the charge, okay, okay. Proton 13 tolak 10, maksud dia adalah positif 3. So kita tulis 3 positif. Alright. So itu adalah cara menulis isotop simbol. Okay, tengok sebelah soalan ni. Alright. So untuk first,
Okey. Bromine Br minus, charge dia negatif 1. Tengok kat sini kan, negatif 1. Proton dia just copy 35. Right, number of neutron tolak saja 79, tolak dengan 35. 39 tolak 35 dapat 44. Buat number of elektron. Okey, number of elektron sebab kita tengok kat sini. Ingat balik yang tadi. Proton tolak elektron sama juga dengan charge. Charge dia negatif 1, proton dia 35, jadi elektron dia akan dapat berapa? 36. Okey. 36. Okey, iron kat sini. So ini proton 26. Okey, jadi number of neutron tolak 56 tolak 26 dapat 30. Berapa elektron dia? Okey, kita apply yang tadi, proton tolak elektron sama dengan charge. Proton 26, charge dia positif 2, maksud dia kita akan dapat 20. 24. Okey. So dia dapat 24 kat situ. Right. Okey. Sodium charge. Charge berapa? Sebab dia tak tulis kat atas ni, jadi kita, dia adalah kosong lah, neutral atom. Proton dia 11, neutron number, ok, neutron number sebenarnya sini ada tulis kat sini 23, jadi 12. So number of electron, number of electron sebab dia adalah neutral atom, jadi dia akan sama dengan number of proton. So sama jugalah dengan 11. Ok, kat situ. Right, so last sekali. Okay, katalah kita ambil ferum 56 26, ferum 2 positif, ferum 3 positif. Okey, so proton dia, neutron dia, elektron. Okey, right. So daripada sini, kalau dia wujud dalam keadaan atom, okey, so wujud dalam keadaan atom, proton number, okey, just ambil saja daripada situ. Neutron number tolak saja 56 tolak dengan 26, so kita dapat 30. Elektron sebab dia neutral, jadi proton dengan elektron dia sama. Bila dia form ion, ni ion, okey, macam ni dia dapat ion 2. Maksud dia, untuk nak dapatkan 2 plus, dia kena remove 2 elektron. Jadi, berapa bilangan proton dia? Okey, proton dia tetap sama, 26. Maksudnya proton dia sama. Neutron sama juga, tetap sama 30. Dia tak berubah. Yang berubah cuma number of electron. So untuk dapatkan 2 positif, maksudnya dia akan buang 2 elektron. Jadi bilangan elektronnya tinggal 24. Kalau dia nak dapat iron 3, okey, ini adalah iron 3. Okey, so untuk dapatkan 3 positif, dia kena remove elektron lagi lah. Kalau daripada 2, dia akan remove 1 lagi. So 3 elektron dia buang. Proton number tetap sama, neutron number tetap sama. Ok, yang berbeza adalah number of neutron. Sebab asal 26, buang lagi 3, so dia tinggal 23. Alright, so kesimpulannya, kalau dia form ion sekalipun, proton number tak berubah, neutron number tak berubah. So bila proton dengan neutron tak berubah, okey, okay, ingat lah, nukleon pun sama juga. Okey, A ni adalah nukleon, so still same, sama. Yang berubah hanya adalah number of electron. Okey, kalau positif kanion, dia akan buang elektron. Kalau anion, so dia akan tambah elektron. Okey, so itu sahaja. Okey, so itu sahaja. Terima kasih.